outfit check. Sorry, kalibet soalnya capek banget. Abis melewati lembah, mengikuti gunung. Ya. Jadi kali ini saya akan menawarkan lelang. Lelang pasar. Ya. Ini sangat-sangat mahal. Lelang foto. Bukan lelang pasar, lelang foto. Sama aja. Lelang foto. Kalau lelang ya. Pasar yang dijual ikan, lobak, sayur. Kalau ini lelang foto, galeri. Nah, boleh. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dengan secara cepat dan tanggap ya. Karena ini gak ada replay. Bisa direplay kalau diulang durasi. Jadi, ini pertama ada bingkai white story. Bukan white party, bukan white story. Di sini sebenarnya party. Kalau party itu apa, white? White. Berarti pesta putih. Bukan wet party. White. Sure. Jadi ya. Ini white. Itu party. Fotonya dari mana? Fotonya. Ini dari keluarga bangsawan yang asal Indonesia yang sangat-sangat legendaris. Jadi kenapa dikatakan white story di judul dengan white story karena ini adalah white. Udah minum air putih belum? Cerita yang putih. Jadi putih. Melambangkan kesucian. Berarti nggak ada ini, nggak ada noda hitam gitu, nggak ada. Ini suci. Dari mulai adik saya yang baru lahir. Suci putih apa suci hitam? Suci putih. Ya, karena saya pas itu masih bocil. Coba kita zoom dulu si bocilnya. Ya. Ini nggak usah. Jangan. Yeah. Ya. Terus ini namanya blue jeans, bukan blue story karena kita nggak mau mengulang kesalahan. Berarti celana jeans dong? No, blue jeans. Itu jeans. Literally jeans. Oh, jadi, celana jeans. Bentuknya, tapi kita lihat dari teksturnya. Teksturnya celana jeans, bahan kain. Yang kita tahu ya, jeans itu teksturnya gimana sih, nggak halus, nggak kasar, nggak lembut banget, pas dan nyaman dipakai. Jadi ini adalah blue tuh dikatakan bisa dengan nyaman, ya nggak sih. Jadi kita bakal ini tuh kayak apa ya, mbak ini apa, kurator apa, mbak ini apa, seorang kurator apa koruptor kurator? Oh ya ya. Jadi blur ini adalah sebuah kenyamanan yang sangat dalam. Blur sebuah kenyamanan. Yeah, apa jeans. Sih? Blur blue apa jeans. Blue? Blue jeans. Itu si adeknya. Yeah, saya. Jangan. Ya udah. Kalau begitu. Terus ya. Lagi dong. Oh. Lagi blue. Sampai pink, yellow. Nggak, yang blue isinya kontennya apa? Yang blue ini artinya berarti modis lagi, yang ini yang bocil ya. Ini kenyamanan, lihat ya, ini sangat lucu sekali. Saya di sini ada sepasang kekasih yang bangsawan yang mau menikah. Marganya apa emang kalau bangsawan? Marganya coba cut ya deh, coba itu benerin lu nggak? Nggak, udah. Marganya Shiro Kingdom. Oke. Ini kan dipegangin aja. Yeah. Okay. Jadi one story ini masih suci. Terus itu pink. Di sini ini kenyamanan yang seimbang. Terus yang di sini namanya ceria. Love. Pink kan ceria. Love. Nah. Care. Nah, Pinky Twini. Twini apa? Twini. Twini itu kayak apa ya? Kecil. Imut. Kayak kebersamaan. Karena kan kayak kembar, kebersamaan. Jadi kita Twini kembar. Iya. Yeah. Oh, diambil dari kasarnya twin. Jadi Twini itu kembar dan kebersamaan. Dan berarti kalau bukan anak kembar, namanya apa? Tuni, tunggal. Jadi, ya. Lihat.
Ya, ini udah lihat. Ini. Udah lihat. Oh ya. Terus? Jadi ping itu dilambangkan dengan arti cinta. Terus? Nah, ini itu berarti cinta yang memiliki kebersamaan. Karena artinya keluarga besar ini sangat harmonis. Saya permisi sebentar boleh? Ada mau shoot artis, mau artis yang lain yang lebih terkenal, yang lebih asik lagi. Ini nggak asik, ini udah nggak, ini udah nggak asik nih. Nggak, saya mau pindah artis dulu. Mama, nggak bisa, nggak bisa diterusin. Ini nggak jelas.